Busa limbah setinggi 7 meter diduga limbah pabrik pengolahan kimia menggenangi aliran kali di sekitar permukiman warga di Depok, Jawa Barat. Akibatnya warga terganggu dengan bau menyengat yang ditimbulkan. Gumpalan busa limbah setinggi hampir 8 meter bahkan menyerupai awan menutupi kali baru di Kelurahan Tugu Cimanggis, Depok, Jawa Barat hingga mengundang perhatian warga pada Senin sore. Busa limbah ini diduga berasal dari sebuah pabrik pengolahan bahan kimia. Akibatnya salah satu rumah hampir tertutupi busa hingga lantai 2. Warga mengaku terganggu lantaran mencium bau menyengat dari sungai tersebut. Selain itu juga terkena air dari sungai itu menyebabkan gatal-gatal. Nah, kejadian serupa sebelumnya juga pernah terjadi beberapa tahun lalu.